Mishimba. Udah, ya selamat. Terdengar seperti orang menangis. Saya merinding, takut pengen lari, tapi gak apa-apa. Saya yakin masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita. Ya Allah. Jaraknya itu lumayan cukup jauh dari tempat yang ingin saya camp nanti. Saya sebenarnya orangnya penakut, tapi saya ingin menguji seberapa beraninya nyali saya solo camp di tempat-tempat seperti ini.
kita lanjut setelah membuat dan kita membuat kopi dulu agar badan lebih hangat. Peralatan kami kita bahan-bahan buat bikin mendoan gorengan. Kumpulkan biar lebih ini kepala saya agak pusing, jadi saya agak kurang mendominasi dalam video ini ya bro. Alusinasi putih. Mungkin terdengar sedikit suara ayam karena kita lagi di pinggir makan.
Halnya beda seperti biasanya, bro. Tapi kepalang tanggung, kita sudah menerobos makam tadi dan kita menemukan sisi yang agak bersih, kering dan cukup layak bagi kami untuk bermalam, ya, Mas Momo. Dan saya setelah kejadian tadi agak mual-mual, mungkin karena kehujanan. Ini nanti untuk kita bawa pulang.
Kesalahan teknis tripodnya patah. Mendoan anak ini.
sana apa geledakan terus. Lupa lagi kita waktu kesini tempat tersesat bulan kemakam panik aku. Oh apa itu burung anu apa sih sebenarnya anu makam rumah kamarnya. Kau mulai nak pukul nona apa mukung? Masuk kono. Tak apa-apa. Masalah lagi pertama ini dia. Rubuhan ni sih kan. Rubuhan ya. Next konten kita tetap melakukan solo kakak beradik ya. Ini adik kandung saya. Kita akan menyusuri pokoknya yang tidak ekstrim, tidak di ya di memang di hutan tapi tidak yang belantara tidak. Kita punya kompas tersendiri ya. Karena itu matanya bahaya, itu matanya tajam. Jadi saya yang gantungan. Nanti kita tetap memberikan konten-konten baru tapi yang tidak begitu ekstrim ya, karena alhamdulillah matanya dia itu seperti rasen shuriken tajam. Jadi ya tempat-tempat yang gatal tidak usah di yamah, karena seberapa hebat manusia itu tetap mempunyai batasan dan mereka juga sama seperti kita punya batasan. Kita kalau tidak rame-rame, maksudnya duet, kita tetap selawatan terus. Kita tidak berani meninggalkan sholawat. Pada teman-teman, jangan terlalu ke dalam hutan ya. Bukan bahaya hantunya, melatanya banyak. Itu Momo kemarin gagal ngoncan gara-gara di rawa. Waktu kita membentangkan flashit, di bawah flashit itu banyak lipan kelabang. Kamera anehnya tidak mau berfungsi. Kita tidak usah menyebut namanya ya, karena di situ banyak orang yang camping kok. Mungkin kita yang tidak bersih. Di belakang tenda ini punden. Ada sendangnya katanya kalau ada sendang apa mau? Dino Senin apa mau? Senin Wage. Senin Wage. Itu digunakan para mereka yang penyakin ya. Jomblo-jomblo maksudnya belum punya pasangan di situ katanya. Kalau punya hajat mandi di situ dapat jodoh. Tapi itu hanya ikhtiar ya. Jangan di jadikan ketergantungan seperti kaum musyrikin.
ini gorengnya lama karena apa ya, salah. Dia mah belinya tepung terigu, tidak tepung beras, jadinya lama sekali. Tapi gurih dan nikmat. Jangan lupa syukur apapun yang kita makan itu harus kita syukuri. Ngopi dulu bro. Kita juga berbekal tembakau ya, untuk melinting. Ini gurih, gurih, entah saya yang lapar ya. Seperti ini hasilnya. Di sini membuat konten, kita izin dulu karena kita tidak tahu dan mereka tahu ya. Semoga kita di sini bisa bertahan sampai subuh ya, karena yang sebelumnya kita tidak pernah kuat sampai subuh. Berarti jalan cilik semak-semak mau tuh lihat motor nih. Yang aku mau pastakan yang pas bungkus dikenal jalannya ya. Kadang tinggal lewat, kadang jauh. Wah, tapi biasanya yang tinggal lewat mengaret dulu suket.
Oke teman, saya juga akan ikut tidur karena ini sudah mulai sepertiga malam ya. Saya juga akan menyusulnya tidur. Thank you.